Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ini saya mancing lagi, sahabat nih. Sekarang hari Sabtu, tanggal 23 April, sahabat. Masih di suasana bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, ini spotnya di Pantai Barobang, Kabupaten Cirebon, sahabat. Oke, walaupun puasa ya. Ini kebetulan cuacanya cerah. Ya, cerah ini sekitar jam 9. Jam 9 siang. Cuaca Pantai Baro hari ini cerah, kondusif, panas. Ya, semoga-mudahan kita kuat ya. Sambil mancing ngabuburit ceritanya ini. Kita mancing di Pantai Baro Gebang. Oke, sahabat, gimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai habis, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh ya, rangkaian pancing yang saya gunakan dengan rangkaian pelampung ya. Ini pelampung, dan di sini pancingnya ya, sahabat ya. Pancing jaraknya 5 ini ya, 5 langkah. 5 jari ini segini ya. Dari pancing ke timah, dan ini pelampungnya. Oke, langsung otw kita ke Batu Baro sana, sahabat ya. Tonton terus. Airnya surut ini jam 10 ya. Jam 10 airnya surut. Tuh. Wah. Oke. Kali ini saya membawa umpan udang hidup, kemudian umpan udang mati, dan minnow. Oke, kita akan uji coba siapakah umpan mana yang lebih cepat dimakan oleh ikan, dan targetnya adalah baramundi atau kakap putih. Kemudian ada kerapu, juga ikan, oh, ikan pelong ya sebutnya. Oke, yang penting kita pulang bawa hasil untuk buka puasa. Tuh, ada yang jaring. Kita lihat yang jaring, dapat ikan. Kayaknya surut. Wah, dapat udang banyak nih. Wah. Yang udang ya, Pak. Ya, lanjut. Spotnya di ujung. Di ujung sana sampai spotnya. Oke, untuk mempersingkat biar baterai tidak cepat habis, kita matikan dulu kameranya. Perjalanannya lumayan agak jauh dan harus berhati-hati ya. Karena batu-batu di sini. Oke, kita matiin dulu. Kita sudah sampai di spot, sahabat. Dan ini adalah spotnya. Wah, itu banyak. Ikan-ikan belanak dan perang ambang. Oke. Ini spotnya, sahabat. Di sini spot gratis ya. Dan di sana banyak bagang-bagang bambu. Kalau sudah sampai sana, kita diwajibkan bayar ya, sahabat. Bayar ya. Cuma di sini yang gratis. Spot gratis. Nih. Ini langsung pasang umpan. Oh ya, ini saya nemu ini, sahabat, ini copet buat nanti masak-masak ya, buat nanti masak-masak. Kita sudah pasang 2 joran, satu menggunakan dasaran,
dan satunya Lampung ya, Lambangan. Ya. Mudah-mudahan kita dapat hasil ya. Semoga spread, semoga amis, bawa hasil. Terlalu atas ya, ke bawah karena bisa nyangkol. Oke, langsung strike. Laka putih langsung. Langsung kakak putih nyamber. Mantap. Oke. Gunakan umpan udang hidup. Oke, mantap. Langsung disedot, langsung dikenyot-nyot, langsung dikenyot-nyot. Oke. Oke, dapat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, hop. Jangan jauh-jauh, boy. Kita pakai udang hidup lagi. Ini yang lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cung. Air surut, air naik juga, kakak putih jerang. Ikan belanak, ikan-ikan belanak tuh. Alhamdulillah kita dapat satu nih sahabat nih, buat buka puasa. Di rumah ada yang kemarin.
Weh, piting ajar. Hah, piting lewat ya. Hamanya di sini kepiting. Ikan buntal, ikan-ikan kecil. Ngabisin dulu umpan udang hidup. Oke, kita lanjut ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bur. Ano iwak kita? Kerapu. Oh, masih ada. Ya ana lah nyakolin pancing. Barongan sih nyokot awas, hati-hati. Terima kasih Pak. Ya, kira ikan apa ini? Ternyata ikan ini sahabatnya. Ikan bang barongan. Ikan monster. Katanya enak nih. Bisa ngolahnya sih katanya enak nih. Oke, ini kalau di sini namanya ikan bang barongan ya, sahabat. Kalau di tempat sahabat mungkin namanya beda ya. Nanti bisa komentar di kolom komentar ya, ikan apakah ini. Oke, bara rasa ya, auto nyebur. Tadi strike ternyata ikan apa namanya, ikan bang barongan. Pada basah semua, bebelain ikan nih sahabat nih, panas sih ya. Ya lanjut nih, tadi strike lagi ya, ikan kerapu. Ikan kerapu sama ya, tapi nggak kerekam nih. Tuh kerapu, ikan kakap putih. Oke, masih lanjut ini, cuacanya bagus. Yo, strike lagi lah, pasang joran. Oke ya, pakai casting, pakai minnow 4 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya pada ngumpul semua di sini sahabat nih.
Oke. Lagi. Tempat lagi. Tempat lagi. Enggak, enggak mau dia. Pindah dulu, pindah dulu guys. Cari baik.
Kali ini cuma dikasih dua kesempatan ya, dapat ikan baramundi satu sama terapu dan ikan hiburan yang lainnya itu ikan barongan. Cuma saya rilis semua nih. Oke sahabat, oke besok lagi ya, kita mancing lagi ya. Oke, sekian tuh keseruannya Mancing Bulbul Channel. Sip, salam satu hobi. Thank you.